Perkenalkan Lur, nama saya Gurgun. Awalnya saya modif itu coba-coba, tapi lama-kelamaan hasilnya kok mantap Lur. Maka dari itu pada kali ini saya akan membahas modif fiction half firing. Karena dari kemarin sudah banyak yang nanya-nanya buat bahas dong fiction yang half firing. Nah, kali ini saya akan membahasnya Lur. Ini adalah fiction dengan modifikasi ala-ala Ducati Street Fighter ya. Buat kalian yang pengen modif half firing seperti ini, saya rasa video ini cocok buat jadi salah satu konsep modifikasi motor kalian. Tonton saja sampai selesai Lur. Dan mungkin buat kalian yang tergugah hasratnya buat beli part-part modification seperti setang, headlamp, footstep, arm, stoplamp, dan lain sebagainya, buat kalian yang pengen beli atau tanya part modif lainnya bisa DM langsung ke IG saya ya Lur. Dan buat kalian yang motornya pengen tampil juga di YouTube saya juga bisa Lur. DM aja Lur, DM. Agar tidak dibully oleh penonton saya, mari kita langsung gas saja ke videonya Lur. Jangan lupa subscribe ya Lur, subscribe. Buat kalian yang pengen tanya-tanya langsung kepada pemilik motor ini, linknya saya sertakan di deskripsi. Atau kalian cari saja IG-nya dengan nama ini ya, Egar_MSA. Jadi kalau tanya-tanya langsung ke pemiliknya mungkin lebih enak ya. Kita bahas dari stang terlebih dahulu. Stang pada motor ini pakai stang ori dari MT25. Untuk spionnya, ini pakai spion dari Rizoma. Untuk master rem pada motor ini pakai merek No Name, dan selang remnya ini pakai TDR. Lanjut kita ke headlampnya. Untuk headlamp pada motor ini pakai headlamp replika ala-ala Ducati Street Fighter ya. Dan ini sudah pakai LED alis, dan bagian dalam reflektornya ini sudah diganti pakai lampu yang lebih terang. Jadi untuk pencahayaannya malam hari pun ini sudah mantep lah, sudah lebih dari cukup. Pada motor ini sebenarnya belum pakai USD ya, tapi motor ini masih pakai cover scope. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, ini adalah cover scope. Ya mungkin kedepannya bakal diganti USD juga kok. Kemudian pada motor ini sudah pakai double disc, cuma ini belum diaktifkan saja karena masih cari-cari master remnya. Ya meskipun ini skoknya ini masih bawaan fiction, tapi ini sudah di custom sehingga bisa double disc. Untuk custom biar bisa double disc seperti ini, kapan-kapan bakal saya bahas juga kok. Kalian pantau saja channel ini. Untuk disc yang digunakan pada motor ini, kiri kanan ini pakai merek PSM. Untuk velg depan pada motor ini pakai velg ukuran 3 inch merek Ferrosi. Dan ini pakai ban IRC ukuran 110/70. Spakbor pada motor ini pakai spakbor Ninja FI. Lanjut kita ke half firingnya. Untuk firingnya ini pakai variasi ala-ala Ninja FI. Dan firingnya ini karena khusus buat fiction, jadi ini PNP ketika dipasang di fiction. Selanjutnya untuk bodi belakang, ini ala-ala Ninja Mono. Ini bukan ori ya, tapi fiber. Ini buatan dari Irwan Modification. Untuk lampu rem dan lampu sennya ini jadi satu ya guys. Jadi ini modelnya sudah 3-in-1. Nah ini penampakan untuk lampu sennya. Lanjut untuk footstep depan ini pakai ori dari Yamaha Sabre. Saya ini jual guys, harganya 400.000, itu sudah PNP ke Fiction Old, Fiction NVL, dan Fiction NVA. All New Fiction juga PNP guys. Buat kalian yang pengen pesen, kalian DM saja ke IG saya atau kalian cari saja di Shopee saya. Untuk knalpot pada motor ini pakai silencer ori dari R25, dan ini sudah pakai katalis CBR150, dan tampilannya seperti ini. Jadi knalpotnya lebih pendek, suaranya adem, aman dari razia, dan pastinya tampilannya sangat oke banget. Swing arm pada motor ini pakai R15V2. Ini PNP di fiction. Kemudian disc belakangnya ini juga sudah ganti pakai Yamaha Sabre, dan ini sudah dilengkapi juga dengan mudguard agar tidak nyiprat ketika hujan. Untuk mudguardnya ini bisa dilepas ya, bisa bongkar pasang, jadi lebih enak. Kemudian untuk velg belakangnya ini pakai velg Ferrosi ukuran 4,5 inch. Buat kalian yang pengen beli, saya ada.
Kemudian yang terakhir untuk ban belakang pada motor ini pakai merek ERC, ukurannya 150/70. Nah itu saja guys yang diganti partnya pada motor ini. Jadi beberapa partnya mungkin bisa kalian tiru agar modifikasi kalian bisa lebih kreatif lagi ya. Nah terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan salam modifikasi.